Kemarin beredar foto antara Kaisang dengan Sultan Jogja dan ini menjadi pembicaraan karena Sultan Jogja itu seperti mengisyaratkan simbol tiga jari karena saat berfoto itu tangannya tuh ada tiganya gini ya. Dan itu nampaknya disengaja sehingga banyak orang berkomentar bahwa ini menunjukkan Sultan Jogja sudah berpihak kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bro, bro, waduh, begini, posisi tangan Arso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X ketika ngapu rancang, termasuk berjejer dengan Kaisang itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang bersahaja. Bahwa kemudian tangan beliau itu, jari-jarinya terlihat ada dua jari, atau tiga jari, atau empat jari, itu sesuatu yang refleks sifatnya. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada muatan-muatan politis apapun. Beliau melakukannya dengan refleks yang biasa, alamiah. Jadi tidak perlu dipolitisasi bahwa itu menunjukkan pilihan politiknya. Beliau netral, kita harus menghargai beliau. Apresiasi betul bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono adalah pemimpin di Yogyakarta, pemimpin politik, pemimpin kultural yang harus netral. Netralitas itu yang kita jaga dan kita tidak perlu mengotak-otik soal sinyal-sinyal dari fisik beliau. Itu namanya eksploitasi fisik yang tidak mengenal unggah-ungguh. Hargailah beliau, sekali lagi tidak usah, tidak perlu untuk dipolitisasi. Oke ya, daripada kualat lo ya sama Raja Yogyakarta.